Elit Koalisi Merah Putih menyatakan memahami dan menghormati sikap PAN yang bergabung dengan pemerintah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan KMP tetap menjadi oposisi sebagai penyeimbang agar demokrasi tetap terjaga. Meski PAN tidak secara langsung keluar dari KMP, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Abu Rizal Bakri mengakui langkah PAN akan merubah peta politik di parlemen seiring. Bangsa dan rakyat. Jadi saya kira perlu adanya suatu check and balance, ya, suatu kekuatan imbangan yang bisa memberi koreksi-koreksi, memberi saran-saran, masukan-masukan yang berarti dalam keadaan ekonomi negara sedang susah. Dan rakyat kita sedang menghadapi keadaan yang sangat memprihatinkan. Tadi penjelasannya telah kami terima. Kami semua menghormati keputusan dari PAN untuk bergabung dengan pemerintah, untuk mendukung pemerintah dari dalam. Jadi sudah sampaikan keluar masuk tidak ada, jadi tetap pada posisi semula. Kalau perlu penjelasan saya begitu. Ada, jadi berarti bahwa di Pak Zul bergabung dengan pemerintah.